Penerbangan perdana Wings Air dari Banjarmasin ke Muara Teweh dan Muara Teweh ke Banjarmasin sudah mulai beroperasi mulai Senin 29 November 2021. Wings Air menggunakan pesawat ATR-72 sukses mendarat di Bandara Haji Muhammad Siddiq di Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan. Rute ini nantinya sudah terjadwal 3 kali dalam seminggu, yakni Senin, Rabu, dan Jumat, dengan rute Muara Teweh Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan. Penerbangan yang sudah dijadwalkan nantinya tidak dibatalkan, kendati penumpang hanya 1 orang, karena pemerintah daerah sudah berkontrak dengan manajemen Wings Air. Masyarakat Kabupaten Barito Utara, atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini, penerbangan pertama yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara untuk transportasi udara dari Muara Teweh Banjarmasin dan sebaliknya Banjarmasin Muara Teweh. Tadi pada jam 10.45 waktu Indonesia Barat, Wings Air telah mendarat dengan baik di Bandara Haji Muhammad Siddiq. Tentunya ini adalah angin segar bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara yang nantinya ingin bepergian baik pun dari Muara Teweh ke Banjarmasin maupun dari Banjarmasin ke Muara Teweh, dan juga transitnya dari Muara Teweh Banjarmasin, Banjarmasin ke Surabaya, ke Balikpapan, ke Jakarta, dan beberapa lagi transit yang lainnya. Dan tadinya alhamdulillah penerbangan pertama saya tanya dengan dari layannya tadi ada 29 orang. Dan ini sangat merupakan antusias yang pertama dari masyarakat yang ingin melakukan perjalanannya mengikuti pesawat Wings Air. Dan begitu juga dari Muara Teweh ke Banjarmasin, sudah 25 kalau tidak salah, 25 orang juga tadi. Dan ini juga sudah merupakan ya awal yang baik untuk penerbangan ini. Kita doakan juga bersama, semoga penerbangan ini tetap lancar dan didukung oleh masyarakat. Rekan-rekan semua, hari ini saya mewakili manajemen Lion Group, khususnya Wings Air, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sambutan dari Bapak Bupati, kemudian dari masyarakat setempat di Barito Utara ya Pak. Jadi kita panjatkan sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar penerbangan perdana kami ini dapat diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat di Barito Utara, dan ini semua boleh menjadikan suatu manfaat yang sebesar-besarnya ya, dari sisi transportasi jasa, kemudian mungkin lalu lintas perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Dan saat ini memang Wings Air beroperasi 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kami harapkan Pak, memang awal-awal dan nanti mungkin kedepannya kalau memang semuanya berjalan lancar, antusiasmenya juga tinggi, tidak menutup kemungkinan untuk bisa melakukan penerbangan setiap hari Pak. Jadi kita doakan semoga penerbangan Wings Air selalu memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa penerbangan di Muara Teweh, keselamatan penerbangan dan pelayanan yang baik dari kami. Terima kasih. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani melaporkan.